udah MUI, udah organisasi keagamaan, pemudaan juga Gampi, pemuda Katolik, mahasiswa juga udah, ibu-ibu juga udah. Tapi kan tadi sudah jelaskan tadi bahwa sebenarnya korban yang paling menderita akibat judi online ini adalah keluarga dan ibu-ibu serta anak-anak. Bukan ibu-ibu ini korban. Kamu ini lihat bukan ibu-ibu ini muka apa? Bertarung kok korban. Ibu-ibu ini justru peduli terhadap ibu-ibu yang lain yang menjadi korban. Kalau ngelihat wajah-wajah ibu ini kan bukan wajah-wajah korban, tapi wajah-wajah advokat ya, yang ingin membela ibu-ibu di daerah-daerah yang menjadi korban akibat judi online ini. Begitu ya, Ali? Clear ya? Karena dampak judi online ini paling sengsara ibu-ibu. Ibu-ibu dan anaknya. Uangnya harusnya bisa beli susu buat anaknya, buat beli makanan bergizi buat anaknya, dipakai buat judi online oleh bapak-bapaknya. Dan menurut data BPKTK, 80% judi online ini dimainkan atau memakan korban rakyat menengah bawah. Begitu. Ya? Kamu udah waktunya kamu sekarang ya. Izin mau nanya tentang dari update status kapal yang bekas itu Pak, yang di Papua itu. Ah, itu nanti dulu lah, kadang mau nanya itu fokus ini soal judi online. Ini akan dua Pak, soal judi online kan kita akan mengenai sosok inisial T ini Pak. Dan Pak Wapres tadi sudah mengedarkan bahwa nama itu dibahas pada dalam sidang kabinet. Jadi izin mohon Pak Menteri untuk memberikan klarifikasi bagaimana Pak. Tugas, emang tugas saya klarifikator. Iya. Kalau gini, Mr. T itu diungkapkan oleh seorang, masa tanya saja Pak Menteri, siapa yang masuk Mr. T? Saya nggak tahu, tanya yang ngasih istilah. Tapi kan juga di sidang kabinet itu Pak. Enggak, saya belum pernah membicarakan itu di kabinet soal sosok Mr. T. Tapi sejauh ini apakah pernah mendapat informasi gitu Pak? T itu siapa gitu? T bisa Tesi, Tarsan. Karena jangan berspekulasi dong, A, B, C, D. Langsung aja kasih namanya, kasih buktinya. Gitu loh, maksudnya jadi gimmick. Pemerintahan judi online jangan jadi gimmick. Mr. T, Mr. A, Mr. X, Mr. D, jangan. Mr. T itu pemerintahan judi online ini harus konkret. Ada buktinya, lapor ke aparat penegak hukum, tangkap. Bukan nyebarin gimmick. Gitu loh, ya. Kecuali memang mau main tebak-tebak buah pakis. Gitu loh, ini kan waktunya serius. Ini korbannya udah, rakyat udah menderita kok masih gimmick-gimmick. Ya. Kalau mulai bandar bagaimana? Apa? Bandarnya? Ya bandar ya tanya aparat penegak hukum dong. Kalau bagaimana pencegahannya mungkin Pak? Gini, pencegahan itu kan mesti koordinasi dengan PPATK. Kalau kami kan di Kominfo cuma tahu, oh ini judi tutup, yang pelakunya kan belum, itu mesti ada PPATK. Makanya saya sampaikan di forum ini juga beberapa kesempatan bahwa yang penting ini selain pencegahan apa ruang digital yang kita jaga adalah sistem pembayarannya. Sistem pembayarannya apa? Perbankan dan sistem pembayaran lainnya. Gitu loh. Berarti Satgas belum bisa menangkap nih Pak Bandar yang belum berhasil. Bukan belum menangkap. Ya tunggu aja, kamu mau cepat-cepat nangkap. Iya, Pak. Nangkap itu harus ada barang buktinya. Iya. Saya udah tanya ke polisi kenapa belum ditangkap, Pak? Ya, harus ada buktinya lengkap, dong. Enggak bisa tangkap sembarangan. Gitu loh. Tapi kita yakin tunggu waktunya. Kita optimis, kita orang optimis. Kamaran sudah MUI sudah. Organisasi keagamaan, pemudaan juga Gampi, pemuda Katolik, mahasiswa juga udah, ibu-ibu juga udah. Tapi kan tadi sudah jelaskan tadi bahwa sebenarnya korban yang paling menderita akibat judi online ini adalah keluarga dan ibu-ibu serta anak-anak. Bukan ibu-ibu ini korban. Kamu ini lihat bukan ibu-ibu ini muka apa? Bertarung kok korban. Ibu-ibu ini justru peduli terhadap ibu-ibu yang lain yang menjadi korban. Kalau ngelihat wajah-wajah ibu ini kan bukan wajah-wajah korban, tapi wajah-wajah advokat ya, yang ingin membela ibu-ibu di daerah-daerah yang menjadi korban akibat judi online ini. Begitu ya, Ali? Clear ya? Karena dampak judi online ini paling sengsara ibu-ibu. Ibu-ibu dan anaknya. Uangnya harusnya bisa beli susu buat anaknya, buat beli makanan bergizi buat anaknya, dipakai buat judi online oleh bapak-bapaknya. Dan menurut data BPKTK, 80% judi online ini dimainkan atau memakan korban rakyat menengah bawah. Begitu. Ya?
kamu udah waktunya kamu sekarang. Izin mau nanya terkait dengan update status kapal yang bebas itu Pak, yang di Papua itu. Ah, nanti dulu lah, kadang mau nanya itu fokus ini soal judi online. Ini yang kedua Pak, yang ada judi online kan kita akan mengenai sosok inisial T ini Pak. Dan Power Plus tadi sudah mengedarkan bahwa nama itu dibahas pada sidang kabinet. Jadi izin mau Pak itu memberikan klarifikasi bagaimana Pak. Tugas, memang tugas saya klarifikator. Ya. Kalau gini, Mr. T itu diungkapkan oleh seorang. Masa tanya saja, Pak Menteri, siapa yang masuk Mr. T? Saya nggak tahu, tanya yang ngasih istilah. Tapi kan diungkap di sidang kabinet itu, Pak. Enggak, saya belum pernah. Saya belum pernah membicarakan itu di kabinet soal sosok Mr. T. Tapi sejauh ini apakah pernah mendapat informasi gitu, Pak? T itu siapa gitu? T bisa Tesi, Tarsan. Karena jangan berspekulasi dong, A, B, C, D, langsung aja kasih namanya, kasih buktinya gitu loh, maksudnya jadi gimmick, pemerintahan judi online jangan jadi gimmick Mr. T, Mr. A, Mr. X, Mr. D, jangan Mr. T itu pemerintahan judi online ini harus konkret, ada buktinya, lapor ke aparat penegak hukum, tangkap, bukan nyebarin gimmick gitu loh, ya, kecuali memang mau main tebak-tebak buah panggis gitu loh, ini kan waktunya serius, ini korbannya udah nakat udah menderita masih gini-gini ya. Kalau ngeri bandar bagaimana? Apa? Bandarnya? Ya bandar ya tanya apa penegak hukum dong. Kalau bagaimana pencegahannya mungkin Pak? Itu kan? Gini, pencegahan itu kan mesti koordinasi dengan PPATK. Kalau kami kan di Kominfo cuma tahu, oh ini judi tutup, loh. Yang pelakunya kan belum, itu mesti ada PPATK. Makanya saya sampaikan di forum ini juga beberapa kesempatan bahwa yang penting ini selain pencegahan apa ruang digital yang kita jaga adalah sistem pembayarannya. Sistem pembayarannya apa? Perbankan dan sistem pembayaran lainnya. Gitu loh. Berarti artinya Satgas belum bisa menangkap nih Pak Bandar yang belum berhasil. Bukan belum menangkap. Ya tunggu aja, kamu mau cepat-cepat nangkap. Iya, Pak. Nangkap itu harus ada barang buktinya. Iya. Saya udah tanya ke polisi kenapa belum ditangkap, Pak? Ya harus ada buktinya lengkap, dong. Enggak bisa tangkap sembarangan. Gitu loh. Tapi kita yakin tunggu waktunya. Kita optimis, kita orang optimis. Keamanan sudah, MUI sudah. Organisasi keagamaan, pemudaan juga ganti, pemuda Katolik, mahasiswa juga udah, ibu-ibu juga udah. Tapi kan saya sudah jelaskan tadi bahwa sebenarnya korban yang paling menderita akibat judi online ini adalah keluarga dan ibu-ibu serta anak-anak. Bukan ibu-ibu ini korban. Kamu ini lihat muka ibu-ibu ini muka apa? Bertarung kok korban. Ibu-ibu ini justru peduli terhadap ibu-ibu yang lain yang menjadi korban. Kalau ngelihat wajah-wajah ibu ini kan bukan wajah-wajah korban, tapi wajah-wajah advokat ya, yang ingin membela ibu-ibu di daerah-daerah yang menjadi korban akibat judi online ini. Begitu ya, Ali? Clear ya? Karena dampak judi online ini paling sengsara ibu-ibu, mama, ibu-ibu dan anak. Uangnya harusnya bisa beli susu buat anaknya, buat beli makanan bergizi buat anaknya dipakai buat judi online oleh bapak-bapaknya. Dan menurut data PPATK, 80% judi online ini dimainkan atau memakan korban rakyat menengah bawah. Begitu, ya? Kamu udah waktunya kamu sekarang. Ya. Izin mau nanya terkait dengan update status kapal yang bebas itu Pak, yang di Papua itu. Ah, itu nanti dulu lah, kadang mau nanya itu fokus ini soal judi online. Ini yang kedua Pak, yang ada judi online kan kita akan mengenai sosok inisial T ini Pak. Dan Power Plus tadi sudah mengedarkan bahwa nama itu dibahas pada sidang kabinet. Jadi izin mau Pak Menteri itu memberikan klarifikasi bagaimana Pak. Tugas, memang tugas saya klarifikator. Iya. Kalau gini, Mr. T itu diungkapkan oleh seorang. Masa tanya saja, Pak Menteri, siapa yang masuk Mr. T? Saya nggak tahu, tanya yang ngasih istilah. Tapi kan diungkap di sidang kabinet itu, Pak. Enggak, saya belum pernah. Saya belum pernah membicarakan itu di kabinet soal sosok Mr. T. Tapi sejauh ini apakah pernah mendapat informasi gitu, Pak? T itu siapa gitu? T bisa Tesi, Tarsan. Karena jangan berspekulasi dong, A, B, C, D, langsung aja kasih namanya, kasih buktinya gitu loh, maksudnya jadi gimmick, pemerintahan judi online jangan jadi gimmick Mr. T, Mr. A, Mr. X, Mr. D, jangan Mr. T itu pemerintahan judi online ini harus konkret, ada buktinya, lapor ke aparat penegak hukum, tangkap, bukan nyebarin gimmick gitu loh, ya, kecuali memang mau main tebak-tebak buah panggis
gitu loh. Ini kan waktunya serius, ini korbannya udah nakat udah menderita kok masih gini-gini. Ya? Kalau mereka bandar bagaimana? Apa? Bandarnya? Ya bandar ya tanya aparat penegak hukum dong. Kalau bagian pencegahannya mungkin Pak? Gitu kan? Ini pencegahan itu kan mesti koordinasi dengan PPATK. Kalau kami kan di Kominfo cuma tahu, oh ini judi tutup, yang pelakunya kan belum, itu pasti ada PPATK. Makanya saya sampaikan di forum ini juga beberapa kesempatan bahwa yang penting ini selain pencegahan apa ruang digital yang kita jaga adalah sistem pembayarannya. Sistem pembayarannya apa? Perbankan dan sistem pembayaran lainnya. Gitu loh. Berarti artinya Satgas belum bisa menangkap nih Pak bandar yang belum berhasil. Bukan belum menangkap. Ya tunggu aja, kamu mau cepat-cepat nangkap. Iya, Pak. Nangkap itu harus ada barang buktinya. Iya. Saya udah tanya ke polisi kenapa belum ditangkap, Pak? Ya harus ada buktinya lengkap, dong, kita bisa tangkap sembarangan. Gitu loh. Tapi kita yakin tunggu waktunya. Kita optimis, kita orang optimis.